my channel, Iswa Tichen. Saat ini saya berada di Midpoint Cafe di Ruko Goldfinch, Gading Serpong. Nah, bersama ownernya, Cik Gisel dan Cik Vivi. Since kapan ini bukanya? 10 Maret ya, 2021. Jadi baru beberapa bulan ya? Berawal dari pertemanan, lalu kita hobi nongkrong, makan, udah gitu akhirnya buat ini buat usaha kegiatan, ya. Iya. Buka usaha. Cari kegiatan juga. Cari kegiatan lah ya. Iya. Jadi mereka teamwork juga, ada beberapa bagian ya. Yang kebetulan Cik Gisel nih kelola dapurnya. Jadi kalau mau nanya-nanya soal makanan minuman nih ahlinya. Boleh. Yang saya bisa ya. Iya. Bisanya aja. Yang untuk Ci Vivi-nya juga bagian humas ya. Bagian humas, bagian dekor. Ini konsepnya ya. Kalau saya sendiri otak itu nggak mungkin. Ini dia. Okay. Salah satunya. Dia lebih ke dekor ya. Dia lebih punya seni. Seninya di menghias ini semua. Menghias ya. Berapa partner ini, Ci? Empat partner ya, dan kebetulan yang dua berhalangan hadir, yang dua sudah hadir bersama saya. Ini opening hours-nya dari jam berapa tadi? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam, every days ya? Tiap hari. Dan ada masuk ke online juga ya? GrabFood? Ada ya, di GrabFood, di Midpoint. Ya, menu-menu yang khusus aja yang untuk take away aja. Kalau beberapa menu mungkin yang nggak bisa kan di take away, takutnya nanti ada hidangan yang memang lebih enak makan di tempat dibandingin dibawa pulang. Udah kita lebih ke rice bowl gitu-gituan untuk take away. Kalau dine-in juga penyajian dia sangat bagus ya, dari dan cepat, penyajiannya cepat dan sangat bagus. Sudah dicobain tadi? Sudah. Kebetulan datang bergrup juga dan mereka pesannya sengaja makanannya beda-beda ya. Jadi kita sharing, cobain makanannya dan semuanya enak. Semuanya enak, baik minuman sama makanannya. Coffee-nya juga, baristanya juga tadi pinter banget ngeracik, cepet dan hasilnya sangat well done, perfect dia punya kopi. Nah, untuk coffee-nya paling favoritnya apa di sini? Tergantung orang, kalau pencinta kopi itu ada seperti saya tuh contohnya espresso, ini bagus. Ada yang kalau orang nggak terlalu suka kopi, ada banyak macam minuman sih, beverage-nya. Ada piccolo, ada morning booster, ada favorit aku ice almond latte. Okay. Jadi aku bukan pencinta kopi, tapi karena almond latte-nya itu enak banget, jadi sekarang doyan. Okay. Jadi ingredients juga dari premium kualitas ya, kualitas premium, kualitinya ya, dari beans coffee-nya juga. Variasi menu ya, Italian, Indonesian, ya kan. Chef-nya juga dari itu ya? Ada, kita punya dua chef. Satu chef-nya itu 10 tahun pengalaman di Eropa dan satunya di Meksiko. Tapi mereka udah terlatih, sudah bisa semua lah ya. Bisa semua ya? Bisa banyak menu yang makanya kita pilih waktu pemilihan tuh mana yang terbaik. Iya, seleksi ya. Ketat ya, seleksi ya. Ketatnya. Dan untuk tempat juga convenient sekali, dia ada indoor, outdoor. Ya, outdoornya juga bisa lihat minimal kadang kerbau lewat dan green. Dan nuansanya green gitu, bagus sekali. Ya, bisa untuk smoking area juga kalau untuk di outdoor. Di indoornya sangat nyaman juga dan protokol dia sangat ketat. Protokol dari tamu masuk ya, untuk cek temperatur dan di fogging. Dia selalu itu harus ya. Iya. Itu juga di ozon juga untuk menghilangkan bakteri di udara ya. Dia ada mesin ozonnya sendiri ya, ion-ionnya itu bagus sekali. Jadi jangan khawatir, protokolnya sangat ketat di sini dan sangat nyaman. Nanti di follow Instagramnya Midpoint_ update makanan, kita ada menu of the day, jadi kita selalu update lah ya, supaya para customer itu nggak bosen ya. Kita ada paket dalam sebulan itu ada, tiap minggu ada, tiap hari ada. Terus kita juga punya bundling, jadi supaya customer itu mau coba lagi apa nih yang baru dari Midpoint. Dan enaknya tuh on request juga ya, kalau mau pedes, apa pedes, nggak pedes, buat anak-anak juga semua bisa. Dengan langsung Cik Gisel bagian dapurnya. Bagian persambalan. Persambalan, oh. Intermulek nih, Cik. Oh, bener.
Mau coba, ke Medpoint. Iya, Medpoint, try. You have to try. Di sini memang makanan juga enak-enak. Dan minumannya juga macam-macam variasinya. Dia juga bisa untuk tempat reserve buat acara ya, acara birthday, ya, acara birthday event, meeting. Bahkan ini di outdoor ini sering diadakan untuk podcast. Dia ada minimum charge mungkin? Ada. $125,000 per person. Per person ya. Minimal ya. Minimum charge untuk booking area. Dan call aja ke nomor ini ya, nanti ada timnya yang akan follow up. Yang paling penting bahan yang kita miliki itu kita bahan terpilih, ingredientnya ya, premium. Terus kita memperhatikan untuk healthy food ya, untuk dari menu vegetarian sampai yang suka daging juga kita sediakan ada. Dan paling penting itu less MSG. Kita mau biar orang itu merasakan bagaimana otentiknya dari makanan tersebut, jadi benar-benar mengeluarkan rasa aslinya. Membiasakan lidah kita itu dengan makanan-makanan yang sehat, makanan yang lebih otentiknya ya. Ya sayur benar-benar sayurannya juga kita ozon ya. Jadi kita tuh dibebaskan dari pestisida. Ini kita selalu semua sayuran yang untuk dibuat di salad, di sayuran yang kita gunakan itu kita ozon. Oke, okay. Organik ya. Organik. Enggak semua organik, tapi kita ozon semua. Jadi kita benar-benar pilihkan yang terbaik untuk disajikan. Jadi anak-anak maupun orang tua makan di sini rasanya aman. Ya. Dan tidak haus. Ya, kembali benar. Lagi. Amin. Ya, pokoknya kita menyajikan yang terbaik. Bahan juga kita harus perhatiin, selalu harus segar gitu ya. Terus tempat selalu harus bersih, steril. Saya lihat juga staffnya dia well trained ya. Well product knowledge juga dari staff servernya sampai bagian dapur ataupun bagian frontnya seperti baristanya, mereka well trained ya. Memang ada training tiap kali ya, berkala ya? Iya. Training berkala ya. Untuk para staff juga ya? Iya, betul. Demikian interview saya bersama para owner di Medpoint Cafe and Resto. Lokasinya di Gading Serpong, Ruko Goldfinch. You have to try coming here, karena di sini variasi menu and beverage, food and beverage itu sangat banyak sekali, tidak akan bosen. Dan mereka sangat humble dan bisa on request juga menu yang favorit kita apa. Mereka akan buatkan sesuai on request kita juga. Healthy foodnya yang paling penting dan less MSG. Lagi gua belum pernah ini. Gimana ini? Aduh. Cici sel. Jangan panggil Cici ya. Kayaknya tua banget deh gua. Tolong di skip ya. Aku udah tahan. Gimana bukanya sih? Gimana bukanya? Daripada aku merusak, kasihan dia capek kita, lo ngulang. Kita ngomongnya lihat dia aja deh. Jangan dia kesana, kalau nggak kesana kita grogi. Gue juga begitu. Dia ada minimum charge mungkin? Ada. Ada ya Bu Vivi ya? Ada. Oh my God. Closing ya? Iya, closing. Closing. Oke. Okay.